Welcome back on Juve ID channel Juventini. Dan sekarang kita update dulu yuk informasi terbaru seputar Juventus. Kemungkinan terburuk sudah dipikirkan oleh Presiden Juventus Andrea Agnelli. Menurut laporan Daily Mail, Andrea Agnelli akan menjual pemain-pemain bintang Juventus jika si nyonya tua gagal ambil bagian di Liga Champions 2021-2022. Sejumlah pemain yang akan dijual adalah Cristiano Ronaldo, Aaron Ramsey, Adrian Rabiot, Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, dan Alvaro Morata. Untuk nama yang disebut terakhir, tak akan mendapatkan kontrak permanen. Alhasil, Morata akan kembali ke klub lamanya, Atletico Madrid, pada musim panas 2021. Tidak hanya pemain, Agnelli juga akan menyikat sejumlah petinggi klub. Salah satu petinggi klub yang juga akan didepak adalah Direktur Olahraga Juventus, Fabio Paratici. Pemain-pemain gratisan yang diharapkan dapat mendongkrak performa Juventus seperti Ramsey dan Rabiot juga bermain di bawah standar. Satu lagi, Paratici juga membuat kesalahan dengan menukar Miralem Pjanic dengan Arthur Melo. Menurut laporan Tuttosport, Pirlo akan didepak dari jabatan pelatih Juventus jika si nyonya tua kalah dari Napoli di laga tunda Liga Italia 2020-2021 pada Rabu 7 April 2021 malam waktu Indonesia Barat. Lantas siapa yang akan menjadi suksesor Pirlo jika kejadian tersebut benar terjadi? Laporan dari La Gazzetta dello Sport, nama Igor Tudor digadang-gadang menjadi pelatih Juventus selanjutnya. Tudor, yang kini berstatus asisten Pirlo, akan bertugas hingga musim 2020-2021 berakhir. Terima kasih ya Juventini, kamu udah mengupdate informasi terbaru seputar Juventus kali ini. Nah, info lainnya bisa kamu dapetin hanya di Juve ID ya, Forza Juve.